Halo guys, sebelum kita mulai videonya, aku akan bagikan informasi seputar giveaway, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Giveaway ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk permulaan, ketika channel ini telah mencapai 10.000 subscriber, akan diadakan giveaway Redmi 9A yang mana ini aku baru beli ya guys ya. Untuk selanjutnya, akan diadakan giveaway iPhone secara bertahap mulai dari iPhone SE. Caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, kalian follow Instagram aku di @rizferdian. Kedua, follow Instagram minipon.id. Ketiga, subscribe channel ini, kemudian like dan spam komen di setiap video yang ada. Karena pemenang akan ditentukan berdasarkan komentar yang ada pada salah satu video di channel ini. Jadi, semakin banyak kalian komen di channel ini, maka kesempatan menang akan semakin besar. Pastikan kalian memenuhi semua syaratnya dan semoga beruntung. Jadi di video kali ini aku mau bikin gaming test untuk iPhone 11 ya. Untuk iPhone 11 ini udah aku review sebelumnya. Kalau kalian ingin lihat review dari iPhone 11 ini bisa cek link yang ada di atas ini. Dan kali ini aku akan tes gaming di iPhone ini. Sekarang kita lihat dulu yang pertama untuk software modelnya ya. Di sini untuk softwarenya dia menggunakan iOS 15.4 dan belum aku update lagi ke yang terbaru, kayaknya ada 15.4.1. Untuk penyimpanannya ini adalah iPhone 128 GB ya. Dan untuk kesehatan baterainya di sini aku dapat iPhone yang kapasitas maksimumnya masih di 93%. Ini udah aku pakai kurang lebih hampir seminggu ya dan masih oke sampai sini. Untuk keadaan HP-nya ini mulus banget. Bisa dilihat ya, mulus. Kalau kalian pingin cari iPhone yang murah berkualitas, bisalah mampir di link yang ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita aja kita akan main PUBG Mobile ya. Sekarang kita lihat dulu baterainya berapa. Di sini baterainya 48% menggunakan WiFi only ya. Dan untuk di game kali ini seperti biasa kita akan cek untuk settingannya dulu, settingan grafiknya tentunya. Untuk settingan grafik kita pakai smooth extreme atau HDR extreme ya. Oh enggak, di smooth extreme aja biar enak ya, biar baterainya juga awet. Oke, kalau gitu langsung kita start aja. Jadi sekarang udah kita mau turun ya. Ini oke, jadi sekarang kita mau turun, nggak tahu ini kita ngikut aja mau turun di mana. Oke. Sekarang kita udah landing ya. Aduh, ini terlalu jauh sih turunnya. Jadi tadi aku asal ngikut aja ternyata ya ginilah. Aduh, nontonnya kayak gini. Oke. Aduh. Kumpul ya, ini red zone nih. Jadi untuk scene menaiki mobil seperti ini ya. Biasanya kan kalau kita naik mobil itu dia frame-nya agak macet ya, tapi di sini masih oke lah. Ini apa ya? Oke, oh, aku naik pesawat ya. Jadi kayaknya ada orang nembak ya. Sebelah mana ya itu? Kok single sih? Nah, gini nih.
Gimana sih caranya? Itu tuh ada orang lari tuh. Wah, udah mati ya. Nggak ada ini ya guys, nggak ada apa, nggak ada scope jadinya ya gitu. Aduh, susah banget ya kalau nggak pakai ini ya. Nggak pakai scope ya. Masa nggak ada scope sih? Sisa satu ya, dari tadi gak jelas ya jalan-jalan ya. Twitch. Oke guys, mungkin cukup segitu gaming test iPhone 11. Dan sekarang kita akan cek baterainya. Tadi kita di 48 ya. Untuk sekarang ini hampir 30 menit kita bermain ya. Sekarang baterainya tuh 33, berarti 48 kurangi 33 berkurang 15%. Dan selanjutnya kita akan cek suhunya. Oke, suhu tertingginya ini ada di 41 ada di 41 derajat Celcius ya. Jadi mungkin cukup sekian video gaming test PUBG Mobile dari aku. Jika kalian suka silakan like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.